Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bapak Bilqis di vlog Zul Family. Insyaallah hari ini kita bakalan review toko elektronik, toko grosiran yang ada di Mekah Al-Mukarramah. Oke teman-teman, kita lihat sekarang langsung untuk harga-harganya ya. Ya seperti ini. Ini gosokan ini. Harganya 79 real. Yang gepas 84 real, bonus sama baterai. Ini nama apa ya? Hah? Ini nama. Wajib. Jadi ada harganya, ada yang diskon. Ini kipas. Ada teko juga. Ada juga Magicom. Ada sabun juga. Ini sudah di kilo, jadi satu kilonya 5 real saja. Ada toko gelas juga. Jadi sebungkus kayak begini 1 2 3 4 5 6 6 biji harganya cuma 5 real. Buat ibu-ibu yang suka masak, ada talenan juga nih buat ngiris-ngiris. Ada yang harga 14 real, 23 real. Lagi dipel sama petugasnya. Kita ngalah aja dulu. Ini pekerjanya orang Pakistan. Kita lihat yang lain. Ada juga koper-kopernya. Kopernya yang ini harganya 115 real, setara dengan uang Indonesia sekitar 400 ribu. Seperti ini kopernya. Ini besar tapi murah, 200 ribu real, 66 real, sekitaran 200 ribu real, 200 ribu rupiah, 200 ribu real, 200 ribu rupiah. Jadi ini teman-teman, lengkap di sini. Ada selimut juga, selimut, bed cover, tas sekolah. Ini buat tenda, buat hajian juga ada. Harganya 45 real. Ini ada bed cover juga. Ada toko baju, handuk. Di sini murah meriah, Masya Allah. Ini ada sarungnya, sarung India, sarung Bangali, Bangladesh. Ada Bangladesh ya? Bangali. Lunggi. Lunggi. Jadi bilangnya dia lunggi. Sarung Bangali ini betulnya bahannya sangat lembut dia. Bahannya kalau sudah dicuci dia kayak, kalau di Indonesia itu kayak sejenis sutra gitu, sangat lembut. Sama ada tampulus ada. Jadi ya ini pecis. Pecis real. Oh, telatin real. Jadi 30 real. 30 real itu sekitar uang Indonesia 100 ribu. 120 ribuan. Cuman sarungnya ini Masya Allah sangat lembut dia. Sangat lembut sekali sarungnya. Seperti ini teman-teman. Nah, ini dia kayak ini kayak apa? Kayak sutra. Sangat lembut sarungnya. Ini udah sangat berkualitas. Ada juga ini sajadah Permadani.
ember, teko. Ya Allah, lengkap ini. Embernya 10 realan. Kalau dirupiahkan 10 real 35.500 sekarang. Ada kenceng juga, ada gelas. Nah, ini cowet. Pengulek-ulek ini kalau di kita itu dari batu ya. Kalau di sini dari kayu. Sama aja dari kayu juga. Hasilnya lembut. Nah, ada juga buku-buku. Buku-buku, coba kita lihat buku-bukunya. Di sini buku-bukunya, wah ini sejarah ini. Tapi bahasanya Urdu. Kita belum paham. Coba kita lihat yang lain. Nah, ada kamus bahasa Inggris Indonesia. Dilengkapi petunjuk penggunaan bacaan Latin kamus bergambar. Masya Allah, ternyata dia jualan kamus juga ya. Kamus bahasa Inggris, bahasa Indonesia di sini. Masya Allah, lengkap ini. Yang lainnya mungkin bahasa mereka semua ini, bahasa Urdu, bahasa Arab. Tapi kamusnya banyak ini. Kamusnya harga berapa? Coba kita lihat. Kamusnya harga 30 real. Kamus bahasa Arab, Inggris, Indonesia. Masya Allah. Coba kita lihat yang lain. Nah, kalau ini bumbu-bumbu. Ini ikan tuna dikalengin. Namanya apa ya? Tuna kaleng. Ini kayu manis. Kayu manis, kayu manis, kayu manis. Mungkin seperempat deh. Berapa gram ini mungkin? 250 gram. Harganya 7 real. Ada kacang juga. Kacang-kacangan. Nah, ini produk Indonesia, cuman ada apa ini? Ajinomoto. Ajinomoto ini Indonesia banget ini. Ini kalau makan ini kebanyakan kayak bebon Santoso nanti ini. Jawa Timur Indonesia, jalan raya mirip Des Mojokerto. Ini dari Indonesia ini, teman-teman. Nah, ini dia kopi ABC juga. Asli dari Indonesia ini. Kebakaran kemana? Nah, kalau ini buat oleh-oleh, biasanya orang yang mau pulang, oleh-olehnya ini, kacang-kacang Arab ini. Harganya 3 real setengah. 3 real setengah itu berapa gram? 250 gram. Ini ada kismis juga. Kismis berapa harganya? 5 real satu bungkus begini. Ini anggur yang besar ini, 7 real. Ini 7 real juga. Anggur yang warna hitam. Lengkap. Ada kelapa, daun salam. Kurma. Nah, ini favorit ini. Kacang mede. Kacang mede kajopaka 500 gram 23 real. Yang mau buat oleh-oleh di sini ada lengkap. Yang ini 27 real. Pista Irani, kacang Irani. Itu namanya pista Irani. 27 real. Lengkap, Masya Allah. Nah. Ada ikan teri juga, teman-teman. Ikan terinya berapa ini? 6 real. Satu bungkus begini 6 real. Ada rebon udang juga. Ini rebon udang bau. Nah, ini minyak zaitun. Minyak zaitun. Biasanya kalau jemaah umroh itu, kalau kesini andalan itu beli minyak zaitun, beli kacang buat oleh-oleh. Ini teh bubuk. Tehnya seperti ini. Lipton. Rabi, kalau di bahasa saya Rabi ini istri ini, Rabi, Rabi Ira. Rabi. Kalau di sini Rabi merek teh. Kalau di tempat saya orang Jawa bilangnya Rabi. Rabi itu istri. Lipton. Oke, teman-teman, kita ke belakang lagi.
ada apa aja di sini. Ini cemilan. Cemilan-cemilan. Celana, celana lepis. Kita belum ke sini. Oke, ini lengkap teman-teman. Ada panci, ada penceng, lengkap sikat dan semuanya ini buat alat-alat dapur sama kamar mandi di sini. Kalau sebelah sini, nah ini, nah ada lampu juga nih, lampu tidur sama lampu baterai center. Kalau di kampung lumayan nih buat ngobor-ngobor gitu, buat ke hutan, mulung kadu. Tempat saya suka mulung kadu. Sepatu, anak-anak juga. Sepatunya, coba kita cek harga sepatu. Biasanya di sini produknya produk India. Lebih baik India daripada Cina. Nah, benar. Ini produknya India tuh. Semua made in India di sini. Made in India. Kualitasnya lumayan bagus. Harganya cuma 39 real. 39 real berarti sekitar 140 ribuan dah, kurang lebih. 140 ribuan. Nah, ada sendal juga nih. Ini sendal-sendal andalan nih. Lumayan nih. Murah meriah, hemat, tahan banting. Tahan rusak kalau nggak dipakai-pakai. Murah dia, cuman paling harganya kalau nggak salah dia 10 real ini. 10 realan. 10 realan semua ini. 7 real. Gak ada bandolnya. Di sini ada. Eh, baik, ke vale, kois? Kois? Mia, mia. Masya Allah. Ini sepatunya, teman. Nah, ini sepatu Pakistan. Andalan ini. Kalau mereka udah mau cuti, biasanya, wah, keren banget sepatunya menurut mereka. Ini sepatu buat di kantor. Berapa ya harganya? Cuma 55 real. Made in-nya pasti India. Nah, ini kan made in India. Ada mainan anak-anak juga. Lengkap deh, Masya Allah. Ini sendal. Ada sendal juga nih. Sendal-sendal. Apa produknya namanya? Ada made in Thailand. Produk Thailand ini, guys. Thailand, berapa sih harganya? Coba dilihat. Harganya mungkin, mungkin kalau 35 real. Sekitaran berapa ini? Enggak dikasih harga ini. Nah, 35 real juga. Lampu center, presto, digicom, semuanya ada lengkap. Prestonya harganya 105 real. Bisa ditawar. Di sini bisa ditawar. Ini cuma harga aja tapi bisa ditawar. Ini buat blenderan. Ini ada salon. Salon 225 real. 25 real berarti sekitar 1 juta kurang. Ada kacang-kacangan juga teman, kacang-kacang coklat. Ini ya ukuran berapa kilo ya? 34 real. Mungkin sekitar 5 kiloan dah. 5 kilo. 5 kilo mungkin. Coba kita lihat berapa ya? Ada yang 26 real juga. Biasanya nih buat oleh-oleh.
buat oleh-oleh jemaah umroh. Senang banget, pasti beli kacang, beli coklat kacang seperti ini. Kalau udah mau pulang itu jemaah itu senang banget beli kacang. Ini ada asam juga nih. Dan gue balik mudir. Asan badin jemaah malum. Pen saman mojud ini. Dah, ini mudirnya ini. Masya Allah. Ini ada jambu juga nih. Buah apa? Ada alam bahag. Ayudum. Ada mie yudum. Insya Allah, insya Allah. Ada pisang. Pokoknya lengkap dah. Kalau teman-teman yang mau mampir di sini di Utsaifa Camp Bin Laden boleh mampir di sini. Oke teman-teman, sekian dari saya dengan Isju Family. Insya Allah kita bakal ketemu di video-video selanjutnya. Dukung terus channelnya, jangan lupa like, subscribe dan komen. Insya Allah kita bakal buat video-video yang bagus. Dan sampai jumpa kembali. Assalamualaikum.